Alright guys, hello, assalamualaikum. Welcome back to Zin Channel. So guys, hari ni saya nak react video-video TikTok yang viral-viral, yang kelakar-kelakar, yang akan menggeletikkan hati anda semua. So apa tunggu lagi guys, jangan lupa like, subscribe and share pada rakan-rakan dan jiran-jiran anda semua, insyaAllah guys. So apa tunggu lagi, let's go. Alright. Oh, masuk itu je. Apa buang? Tengok pelangi kucing Comel kucing. Astagfirullahaladzim lah. Kenapa pelangi kucing begini Kenapa saya tak pernah jumpa pelangi kucing macam ni? Ni dah. Apa benda gitu? Apalah si kucing ni? Ni apa fail lah si gemuk. Alah. Main kat ni tempat lain kan boleh. Kenapa ni? Lah, jumbo kaki. Oh no, jumbo kaki ke kawan. Ada comel lah si kucing-kucing ni semua. Astaghfirullahalazim, comel. Pergi tengok tu. Ilahillallah. Oh, cek burung. Oh, yuk. Masuk. Oh. Astaghfirullahaladzim, comel-comel ni semua ni. Ya Allah, comel ni ya. Astaghfirullahaladzim. Alah. Maklum pun sama balu. Jiga. Baik. Hai, kucing ni kita jarang jumpa. Jarang jumpa pula, selalu jumpa. Oh, yang ni. Yang ni mana nak cari ni? Ini mana nak cari? Oh, macam gitu. Macam mana boleh naik? Weh. Mana dia boleh? Melekat sikit. Gila betul. Jangan, bang. Dia lembek, B. Ambil lagi. Ya. Yang ni, tolong. Eh, tolong. Nanti jatuh. Macam mana sekejap ni? Janganlah macam ni. Tembik. Memanglah dia okey. Pergilah bangun je. Oh, lembik Dia jarang pegang baby yang practice. Macam betul-betul lembik tu. Saya jarang lagi pegang. Adik. Tapi saya rasa kalau saya pegang pun macam ambil adik. Ambil. Apa muka dia macam muka aktif ah? Mira. Muka dia macam muka aktif. Mira. Tolong. Mira. Apa pasal muka dia macam muka aktif bang? Okey, kita tengok ni. Kita tengok ni pula Tengok ni. Apa dia tu? Member kena dajal pin A3 boarding pass. Eh, lepak siut. Tak boleh masuk kan? Apa sebab selenga sangat kawan kau ni? Good job. Pak Salih pun cakap good job. Gila betul si abang ni. Berjaya mengattract kan. Gilikan. Ui, bapak besarnya kau pun boarding pass. Malu kesian orang kawan ni. Yang kawan ni pun betul selenga. Apa benda lah. Mati kat tu. Okay, tengok ni. Terbang si baju biru. Pasahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku tak kena siapa. Aku tak kena siapa. Mati kat tu.
malaikat yang Astagfirullahaladzim. Kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas. Ini mungkin. Naraikan dua contoh perkara gaib selain hari akhirat. Kapal terbang MH370 gaib genap setahun. Terdapat segelintir umat Islam lelaki mukallaf sering meninggalkan solat Jumaat tanpa ada sebarang keuzuran. Pada pandangan anda, bagaimanakah untuk mengatasi masalah ini? Pada pandangan saya, masalah ini amat berat kerana sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat akan ditambah dosa-dosanya. Ibu bapa perlu mengambil tindakan dengan memukul, melibas, flying kick, backflip anak-anak lelaki mereka yang tidak mahu menunaikan solat Jumaat. Puas hati ibu bapa dapat flying kick anak mereka. Oi, puas anak mereka. Nyatakan peribahasanya sesuai berdasarkan gambar di atas. Bagaikan kera mendapat bunga. Can you explain how is wind generated? Kera mendapat bunga. Masya Allah. Masya Allah. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Seperti katak memakan kuih muih. Tiba-tiba, di luar saya mendengar suara orang menetak pintu. Saya punya sangat takut. Jawapan. Saya pun membuka pintu. Tiba-tiba saya terlihat seekor hantu. Hantu itu memandang saya. Saya sangat takut. Lalu menutup pintu. Lepas itu pintu saya digetuk lagi. Saya lagi takut. Saya pergi buka pintu. Hantu tadi masih ada di situ. Hantu itu memandang saya. Saya sangat takut. Lalu menutup pintu. Lepas itu pintu saya digetuk lagi. Saya sangat takut. Buka lagi. Saya sangat takut. Lalu saya pergi buka pintu. Hantu itu sangat takut. Saya pun menutup pintu kerana saya sangat takut. Hai dik, dari awal buka tutup, buka tutup pintu, bila nak habis? Pantun lucu. Buka pulau pintu, pandan jauh pintu ke tengah. Dia takut. Gunung Dayak cabang tiga. Kerja sedikit termegah-megah. Ada hati nak kahwin tiga. Naraikan dua contoh perkara gaib selain hari akhirat. Astagfirullahalazim. Oh, boleh belah betul lah. Oh, takut. Okay, the best transaction I have seen. Ui. Ui. Makcik lawan, makcik. Makcik je boleh lawan. Okay, baik, makcik. Lah. Lah, jadi hanya laut. Siut besar. Momen paling membahagikan. Wah. 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 Gila lah. Betul tak kata antara momen paling membahagikan lah bagi seorang ibu melihat anak tumbuh di bawah mata. Betul, betul. Jadi korang yang ibu-ibu di luar sana, kakak-kakak yang tengah sarap mengandung ke apa, berhentilah kerja kerana itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Jadi korang kita jagalah kasih sayang dengan anak-anak. Barulah anak korang jadi anak yang berguna. Jadi nak cakap lebih pun tak guna. Saya pun tak ada anak lagi. Jadi itulah. Itulah saya dapat kongsi sedikit sebanyak. Aduh bang, sikit-sikit sudahlah bang. Abang nak sampai mana lagi? Saya baru nak tukar terbang. Tahu-tahu dah kena sembuh dengan bang. Kena putih pada saya ni bang. Orang cakap warna putih ni tak kalah bang. Kena tukar warna hitam baru mantap. Oi. Sampai putih pada spray kan. La ilaha illallah. Ha. Maghrib pun kau nak balik. Ha, 24 jam main. Kau tu nak periksa tau. Kau pergi mandi. Kau kontak kaki eh. Ha. Hentak kaki kau. Ha. Kau tengok aku naik setan. Main ni. Ini memang kelakar. Sebenarnya saya minat orang yang buat drama kecil-kecil macam ni. Yang macam short clip short clip lah. Kena marah ke? Kreatif gila. Moga berjaya dunia akhirat lah abang yang bikin ini. Baik, apa-apa dia memang terbaik. Moga nak balik. Eh? Kau nak healing lah keguling? Okay bang, hati-hati bang. Bang! Ya Allah, aku pasangkan diri sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Terjelus, bang. Terjelus, geng. Hai. Terjelus, bang. Kebanyakan makan peanut butter lah, bang. Buat bakar. Bakar lemak. Alah, comel. Ya Allah.
your parents. My dad is over there. Comelnya lah, bah, guys. Comelnya lah. Dia, oh, aduh, bapak dia, ya Allah. Ke depan tu, buat apa anak kau dagang? Hai. Use hand sanitizer. Punya baik anak dia tinggal macam gini je. Hai. Bukan apa tapi cuma. La ilaha illallah, nembus sampai depan rumah nak raya tau. Aku ni bukan apa. Jom komen sikit. Rumah sabar, rumah saya dibuat. Dia tinjau adakah penghuni rumah ni dalam keadaan selamat ke. Dia kadang-kadang yang kelakarnya baca komen ni, korang tahu tak? Komen je dia, nak tengok abang-abang okey ke tak tu. Bang, tumpah terdos. Engkau denganku. Ya Allah, aku pasrahkan diri ku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit. Hei bang, gimana tu? Aku ikhlas. Ter. Lah. Nenek. This is an honest man. Memang mulia. Hati-hati orang macam ni. Dia sebenarnya orang-orang miskin ni ahli syurga eh, kalau kau nak tahu eh. Tengoklah macam mana dia punya akhlak mulia dia. Orang kaya belum tentu berakhlak macam ini. Orang yang kaya raya semua tu belum tentu semulia akhlak orang miskin ni. Jadi memang dia berhak lah dapat benda ni. Ed Sheeran. Nama dia Ed Sheeran eh. Macam Ed Sheeran eh. The girl will never 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 never. Cari air terus bang. Mana dapat? Ya ilah ilah bang, baru perasan helmet kau eh. Macam mana dia buat tu? Weh, gerai topi dia. Weh, rare weh helmet dia tu bang. Cari air terus tu. Allahu Akbar. Jadi totally spice ya. Alright guys, so sampai di sini saja kita guys untuk video react TikTok kali ni. So kalau korang suka, komen banyak-banyak dekat bawah ni, bawah konten YouTube saya ni. Korang tak macam nak konten apa, InsyaAllah saya akan tunaikan eh. Kalau selagi dia tidak melanggar hukum Allah, jangan risau, saya akan tunaikan eh, InsyaAllah. So guys, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa follow, like and share. Bagi tahu sahabat-sahabat korang, jiran-jiran korang yang YouTube ni adalah is the best. Korang kena support lah, InsyaAllah guys. Terima kasih banyak-banyak support sampai sekarang. Terima kasih banyak-banyak. I love you all so much guys. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Thank you. I went to hell. I got candles and candles. Be your daddy if you only let me creep into your prison cell.